coba kau tanyakan kepada dirimu sendiri. Dalam sehari berapa kali kau bersalawat buat Dhaki? Salah seorang alim ulama, ana lupa nama, dia bermimpi bertemu dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Dalam mimpinya dia berjumpa dengan Imam Syafi'i. Lalu orang ini bertanya, "Ma fa'alallahu bika?" Apa yang Allah perbuat kepadamu? Qala zufiftu ila al-jannah aw zaffani ila al-jannah kama tuzaffu al-arus. Aku tuh diperkenankan untuk masuk surga, dihantarkan masuk surga sebagaimana pengantin itu dihantarkan. Kemudian diberikan segala kenikmatan. Lalu orang ini bertanya, "Bima? Dengan apa engkau mendapatkan pahala itu? Dengan kitabmu al-um atau dengan kitab-kitab yang lainnya?" Kata Imam Syafi'i, "Bima qultu?" Dikatakan, "Aku mendapatkan itu karena aku menulis di kitab Ar-Risalah." Ketika itu aku bersalawat kepada Nabi mengatakan, "Allahumma salli ala Muhammadin kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikril ghafil." Aku mendapatkan itu karena salawatku kepada Nabi. Aku tulis dalam kitabku itu. Semoga salawat untuk Nabi senantiasa tercurahkan. Setiap orang mengingatnya dan setiap orang lalai dalam kelalaian. Kata orang yang bermimpi ini, pagi harinya aku buka tuh kitab Ar-Risalah dan aku dapatkan tuh salawat Imam Syafi'i buat Nabi alaihi salatu wassalam. Maka jemaah, jangan meremehkan salawat buat Nabi. Wallahi mungkin itu yang memasukkan kita ke surga. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك وعنعِم على سيدنا ومولانا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك وعنعِم على سيدنا ومولانا محمدٍ اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Coba kau tanyakan kepada dirimu sendiri. Dalam sehari berapa kali kau bersalawat buat Dhaki?
amalan yang paling kita harapkan di sisi Allah itu apa kira-kira? Ya, mungkin bayangan kita itu ya, bayangan kebanyakan kita yang namanya persiapan untuk mati itu adalah wis pokok ibadah tok, ngaji tok, sembahyang tok. Itu persiapan untuk mati. Ya, itu boleh persiapan. Tapi intinya bukan di situ. Inti persiapan untuk mati, inti persiapan berjumpa dengan Allah, intinya adalah berseni hati. Intinya itu berseni hati. Hati harus bersih. Sholat wajib, puasa wajib, betul. Tapi tujuan dari semua itu adalah membersihkan hati. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Maka solawat ini adalah obat segalanya. Bisa digunakan untuk apa saja. Solawat, solawat karena yang menjadi yang gelap menjadi terang. Maka dari itu biasakan Anda bersolawat di dapur Anda bersolawat, masya Allah. Bumbu masaknya adalah sallu ala Nabi Muhammad Allah. Sambil masak solawatan Allah. Bagaimana dimakan anak tidak menjadi pecinta Nabi? Berbeda dengan ibu sambil masak goyang bingkut. Lagunya lagu ngaco, lagu nostalgia dulu waktu masih gak bener katanya hijrah tobat. Oh lagi SMA masih dibaca, dibaca. Senandung kan. Salawat dirubah Allah masalli ala Sayyidina Muhammad Allah. Kita biasakan ayat dari situ. Kalau sudah Allah berikan kecintaan pada Nabi Muhammad Allah, indah nanti. Anda menghadiri pengajian ini nikmat sekali. Tahajud nikmat, salawat Allah, apapun kebaikan nikmat. Anda harus banyak baca sholat, berapa sehari dalam sholat Anda? Sehari berapa kali Anda baca sholawat? Kita perlu amalan nyata, bukan hanya sekedar majelis pulang ada bekas. Anda harus punya amalan di rumah membaca sholawat kepada Rasulullah. Ingat, sholawat kepada baginda Nabi, terserah sholawat apa saja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad boleh. Sholawat Ibrahimah yang panjang yang Anda baca di dalam syahud akhir boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad boleh. Allah, terserah sholawat apa saja. Ada orang sehari baca sholawat 2.000 kali, 5.000 kali, 10.000 kali, ada 100 kali. Ada yang tidak bisa baca sholawat. Dan kami bertanya kepada Anda, Anda sendiri yang menjawab. Sebelum saya bertanya, Kak Ida, orang bisa bersholawat atau tidak itu juga pilihan Allah. Dan itu juga ada tanda cinta di dalam hatinya. Kalau memang ada cinta di hatinya kepada Rasulullah, Allah akan giring lesannya untuk berselawat sebanyak-banyaknya. Sekarang tanyakan diri Anda sendiri, jangan dijawab. Orang bisa berselawat atau tidak itu juga pilihan Allah. Dan itu juga ada tanda cinta di dalam hatinya. Kalau memang ada cinta di hatinya kepada Rasulullah, Allah akan giring lesannya untuk berselawat sebanyak-banyaknya. Sekarang tanyakan diri Anda sendiri, jangan dijawab. Berapa kali Anda sehari baca salat untuk Rasulullah? Jangan dijawab. Urusannya adalah urusanmu dengan Rasulullah. Jangan hanya mengaku cinta Nabi. Berapa kali Anda membaca salawat? Teman Anda bisa 1.000 kali, Anda berapa kali? Teman Anda bisa 5.000 kali, Anda berapa kali? Jamnya sama, sehari 24 jam. Tapi kenapa Anda tidak bisa membaca? Jangan-jangan Anda tidak punya cinta ke Rasulullah. Ini yang pertama. Pastikan lihat salawat setiap saat. Beli tasbih agar Anda tidak lupa. Atau tasbih pencetan, cetak-cetak-cetak. Biasakan dengan Nabi dikit-dikit salawat-salawat. Ini masalah salawat saja. Karunia Allah. Orang bisa bersalawat itu pilihan Allah. Kalau Allah tidak sayang, tidak bisa bersalawat dia. Tidak bisa. Mahal salawat itu tidak akan diizinkan oleh Allah bersalawat kecuali kekasih Allah. Kekasih pecinta Nabi Muhammad. Maka saat ini salawat. Anda pastikan. Berapa kali Anda salawat? Pulang ke rumah hari ini harus ada amalan. Berzikir belum tentu sampai. Kalau ada orang banyak berzikir, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, belum tentu sampai. Kalau ada orang berkata afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, belum tentu sampai. Tapi selawat pasti sampai. 100% selawat pasti sampai. Kenapa? Karena kalau zikir untuk dia, subhanallah untuk dia, alhamdulillah untuk dia, Allahu akbar untuk dia. Tapi manakala dia berkata
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Untuk dia nun yang jauh di sana. Dan Allah pasti kabulkan. Kerana Allah berjanji. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apa yang kau mau, pasti aku akan beri. Dan Allah kalau sudah berjanji, Allah tidak akan ingkar janji. Innaka la tukhliful mi'an. Ada orang yang banyak beristighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Hanya dosa yang diampuni Allah. Tapi orang yang bersalawat, huttat anhu asyara sayyiat. Dosa diampunkan. Diberikan Allah syafaat. Diberikan Allah subhanahu wa ta'ala darajat. Diberikan Allah subhanahu wa ta'ala aqrabu majlisan. Majlis yang paling dekat dengan Rasulullah. Majlis yang paling nampak dengan Rasulullah. Siapa dia? Aksaruhum salatan. Orang yang paling banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi paham, siapa sih yang mampu bersolawat seperti yang Allah mau? Siapa sih yang mampu bersolawat seperti yang Allah harapkan? Siapa sih yang mampu bersolawat seperti yang Allah inginkan? Karena solawat dari kita kepada Nabi Muhammad SAW diantaranya adalah pengagungan, pemuliaan. Diantaranya ta'zim, pengagungan, pemuliaan. Lantas siapa yang bisa mengagungkan Nabi Muhammad SAW? Yang bisa memuliakan Rasulullah SAW seperti yang dimau Allah? Gak ada yang bisa. Maka Rasul menjawab dengan jawaban yang luar biasa. Dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Allahumma salli. Ya Allah, tolong engkau yang bersolawat. Dari sini, maka tidak ada satu solawat pun yang ditolak sama Allah Ta'ala. Nah, sekarang kita masuk pada yang kedua, yang spesial. Kita balik bertanya, ya Rasulullah SAW, kalau saya ingin mendapatkan kunci cepat, shortcutnya, ya biasanya kan orang pengen yang istimewa, yang cepat, ya, yang bisa lewat dengan cepat, ya, bisa bypass dan sebagainya, ada nggak? Maka disinilah setelah yang umum dirincilah amalan-amalan spesifik yang mempercepat seseorang bisa mendapatkan syafaat. Baik, yang pertama, mari kita kembalikan ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima ma'na aulan nasi bi syafa'ati yaumil qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Baik, tadi amalan umum, sekarang kita masuk kepada amalan cepatnya yang khusus. Orang yang paling utama, kata Nabi, awlan nasi, orang yang paling utama, bisyafa'ati yawmal qiyamati, untuk mendapatkan syafa'atku di hari kiamat, aktharuhum alaiya salatan, yaitu orang yang paling banyak di antara mereka bersolawat kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kalau tadi masih umum, sifatnya amal saleh, insyaAllah. Kalau tadi masih umum, sifatnya amal soleh, jadi amal soleh apa saja, bisa sholat, yang harta zakat, infak, sedekah dan sebagainya. Sekarang mulai khusus. Ya. Yang kedua adalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita bacakan. Ternyata manfaat sholawat itu bukan hanya menghadirkan feedback, ya, satu balasan balik, umpan balik kepada kita semua berupa 10 kali lipat balasan dari Allah. Kan di hadis lain Nabi mengatakan, man shalla alayya salatan wahida sallallahu alaihi asyrah salawat. Siapa yang bersholawat kepada aku sekali sholawat, maka Allah akan membalas kepada dirinya 10 kali lipat. 10 kali. Awas, ini agak tajam, ya, kita secara ilmiah kita tunjukkan. Perhatikan baik-baik. Kalau ada yang mengatakan begini, misalnya itu nabinya, umat Islam aja masih belum selamat, masih butuh salawat dari umatnya. Ini menunjukkan belum paham. Ya. Belum memahami esensi dari salawat. Ya, esensi salawat itu pada hakikatnya bukan untuk Nabi Muhammad. Tapi kemuliaan Nabi itu yang melahirkan aura kebaikan yang dampaknya diberikan kepada kita. Jadi sebetulnya saat kita sedang bersolawat, ya itu kembali kepada kita manfaatnya. Menunjukkan kecintaan kepada Rasulullah itu melahirkan rahmat Allah, yang rahmat itu diberikan kepada kita 10 kali lipat dari ucapan yang kita sampaikan. Ya. Jadi hakikat dari solawat itu sesungguhnya
Ya, sesungguhnya untuk menghadirkan pahala dari amalan kita yang kembali kepada kita 10 kali lipat, Masya Allah. Di begitu Anda mengatakan di hari ini sekali, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad misalnya, itu langsung diberikan ganjaran, ya balasan oleh Allah, 10 kali dari apa yang kita lakukan. Nah, pertanyaannya, apa bentuk balasan yang Allah berikan itu dari kalimat salawat yang kita ucapkan? Bapak Ibu sekalian, salawat itu bentuknya banyak nanti. Ya, ada salawat dari Allah diantaranya, ada salawat dari malaikat diantaranya. Ya, inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikat bersalawat, ya, kepada Nabi SAW. Jadi salawatnya Allah kepada Nabi, ya, salawatnya malaikat kepada Nabi itu dibedakan, ya, itu beda tingkatan pemahaman dengan apa yang diberikan kepada kita. Ya, itu nanti maknanya bisa berbeda. Ya, maknanya bisa berbeda. Nah, salawat dari Allah yang diberikan kepada setiap hamba secara umum. Ya, secara umum. Itu kita temukan di Quran surah kedua di ayat 157. Baik. Ulaika 'alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Ada golongan-golongan yang mendapat ujian dari Allah, kemudian mereka bersabar dan mereka mendapat salawat dari Allah. Nah, sekarang apa pengertian salawat dari Allah itu? Langsung ditafsir dengan ayat Al-Quran. Perhatikan kalimatnya, dijelaskan oleh Allah. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rahmat. Dan rahmat. Jadi bentuk salawat yang pertama itu bisa berupa rahmat. Sedangkan puncak rahmat itu, puncaknya itu ampunan Allah. Puncak dari rahmat Allah yang diberikan kepada hamba itu ampunan dari semua dosa. Masih ingat Bapak Ibu, tadi di awal saya katakan, ya, surah tentang syafaat itu yang punya Allah, bukankah di surat Az-Zumar di ayat 44 itu? Sekarang perhatikan Quran di surat yang sama, Quran surah ke-39 di ayat ke-53. Ayat ini turun merespon tentang seorang yang telah melakukan dosa besar, yang dia merasa putus asa. Wah, ini saya dapat gak ampunan dari Allah nih? Diampuni gak dosa ini nih? Dosa saya terlalu besar ini, terlalu banyak kesalahan yang saya perbuat. Tetiba kemudian datang kepada Rasulullah turun ayat ini. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada hamba-Ku yang merasa israf. Mereka berbuat kesalahan yang sudah banyak dilakukan. Matanya, lisannya, telinganya, tubuhnya banyak berbuat maksiat dalam kehidupan. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa untuk mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Kalau Allah sudah berikan rahmatnya, maka Allah ampuni semua dosa-dosa yang melekat pada hambanya. Jadi puncak ampunan Allah kepada seorang hamba yang berbuat banyak maksiat dan dia mau kembali kepada Allah adalah apa yang diberikan berupa ampunan total yang disebut dengan rahmat. Ya, sehingga ada yang mengartikan salawat dari Allah itu sifatnya ampunan, maghfirah. Dan puncak dari maghfirah adalah rahmat. Ya, sedangkan rahmat itu disatukan dalam konsep salawatullah, salawat dari Allah. Quran surah kedua ayat 157. Ulaika alaihim salawatun rabbihim wa rahmah. Ya, sedangkan untuk mendapatkan salawat Allah ini, cara cepatnya, shortcutnya kata Nabi, salawat pada Rasulullah. Ya. Siapa yang satu kali salawat kepada Nabi, maka Allah memberikan salawatnya 10 kali kepadanya. Masya Allah, dalam sehari Allah turunkan rahmatnya kepada seorang hamba. Ya, saya rahmati engkau, saya ampuni dosamu, saya maafkan kesalahanmu. Jika ia tulus mengucapkan itu dalam kesehariannya. Ya, karena itu orang-orang soleh di masa lalu, bukan hanya ulama Pak, Bu. Ya, bukan hanya ulama, sampai ke level-level pemimpin. Ya, itu ada level pemimpin di masa era Turki Utsmani itu, yang sehari itu bisa ribuan salawat kepada Nabi. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di sela-sela yang senggang. Ya, Anda sambil kerjakan tugas, sambil bekerja, yang kira-kira waktunya luang, perbanyak solawat, sambil nunggu misalnya waktu solat, perbanyak solawat. Ternyata di antara manfaatnya ini, berpeluang untuk mendekatkan kita meraih syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan jalur dalilnya telah saya sebutkan. Salah satu amalan yang saya ingin, selain apa yang saya sampaikan, amalan ini mohon diberikan perhatian lebih banyak. Sederhana, mudah, tapi manfaatnya luar biasa. Amalan itu adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kali ini saya tidak minta Anda bersalawat seperti biasa. Saya yakin Bapak Ibu suka bersalawat. Tapi kali ini saya ingin Anda membawa salawat kepada Rasul dengan penuh rasa cinta. Demi Allah jamaah sekalian, tidak ada di antara kita yang bisa dan mampu membalas kebaikan Nabi Muhammad untuk kita semua. Salawat kepada Nabi Muhammad, satu kali salawat kita dapat 10 kali rahmat. Ini baru satu kali dapat 10 kali rahmat. Nabi Muhammad menjadi Nabi kebanggaan kita, rahmatan lil alamin, termulia akhlaknya, yang paling mulia akhlaknya terhadap istrinya, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap malam saya suka minta maaf sama istri saya. Saya sampaikan, mohon maaf, saya belum mampu menjadi semulia akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak pernah memberi tanda sayang dan cinta kepada Rasul dapat rasa sayang dan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil kata malaikat Jibril, demi Allah saya melihat Nabi Muhammad mengambil manusia dari neraka jahannam, diselamatkan dari siksa dan membawa mereka ke surga. Kata malaikat Jibril, sambil aku kira tidak ada lagi yang tersisa di neraka jahannam, saking banyaknya yang dikeluarkan oleh Rasul. Itu syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jamaah sekalian, ini yang saya ceritakan. Saya mohon kalau Anda lagi bersalawat, ingat itu semua. Nabi Muhammad bukan Nabi yang biasa. Nabi Muhammad adalah Nabi yang penolong kita nanti di hari kiamat. Seandainya kita masuk neraka jahannam, masih ada harapan kita dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Sambil Rasul melihat Siti Aisyah, senang wahai Aisyah, apakah kamu senang dengan doaku? Kata Siti Aisyah, bagaimanakah aku tidak senang, aku justru merasa bahagia dengan doamu untukku ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Ketahuilah wahai Aisyah, ketahuilah doaku yang baru ini untukmu, itulah selalu doaku untuk umatku di setiap salat. Itu doa Nabi kita buat kita. Setiap beliau salat mendoakan kita, ya Allah ampuni dosa, dosa umatku, dosa yang lama, dosa yang baru, dosa yang sembunyi, dosa yang terang-terangan. Setiap salat itu doa Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk kita semua. Apa yang diminta oleh Rasul? Rasul tidak minta banyak dari kita. Salah satu yang diminta oleh Rasul dan memohon satu itu berbanyak, itu satu-satunya yang Rasul minta banyak. Selain itu Rasul tidak pernah minta banyak. Satu-satunya Rasul minta banyak apa? Salawatlah kepadaku, berbanyaklah salawat kepadaku. Mengapa Rasul minta berbanyaklah salawat kepadaku? Kenapa tidak minta amalan yang lain untuk dibanyakan salawat atau amalan yang lain? Mengapa hanya salawat? Rasul berpesan berbanyaklah salawat kepadaku, karena Rasul tahu dengan kita berbanyak salawat, kita akan dijamin dapat syafaat beliau, dan itulah beliau yang diinginkan. Bukan hanya dapat syafaat, bahkan Rasul sendiri bersabda, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah, yang paling dekat kepadaku hari kiamat, yang paling banyak salawat kepadaku. Bahkan berita gembira bagi seorang hamba umat Nabi Muhammad SAW,
أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلتها فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. Ini keistimewaan khusus, kelebihan, amalan yang utama, bahkan yang terutama di hari Jumat dan di malam Jumat, fokus hanya bersalawat kepada Rasul. Mengapa? Karena Rasul yang berpesan, Rasul yang minta, Rasul berpesan, berbanyaklah salawat kepadaku malam Jumat dan hari Jumat. Mengapa ya Rasulullah khusus hari Jumat dan malam Jumat? Karena salawat kalian Allah sampaikan kepadaku. Kata guru saya, barang siapa yang ingin Rasul kenal dengan dia, berbanyaklah salawat kepada beliau, karena langsung nama kita akan sampai. Ada riwayat, ada malaikat khusus tugasnya setiap kita bersalawat dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Bahkan ada orang bertanya kepada guru saya, Syekh Muhammad Ibn Muhammad Ibn Mukhtar Asy-Syanqiti, dan beliau masih hidup. Subhanallah, ketika di salah satu pertanyaan di majlis ta'lim di Masjid Nabawi, ada orang bertanya, mana yang lebih diutamakan di hari Jumat, banyak baca Quran atau banyak salawat, kita milih yang mana? Beliau menjawab dengan jelas, dengan tegas, di hari Jumat dan malam Jumat lebih utama banyak salawat daripada banyak baca Quran. Mengapa? Karena kata beliau, karena itulah permintaan Rasul sendiri, berbanyaklah salawat kepadaku di hari Jumat dan di malam Jumat. Dan banyak riwayat yang lain. Kalau saya sebutin manfaat, keutamaan salawat kepada Rasul lebih daripada 100 manfaat. Menghilangkan kesusahan, memberi kemudahan lunasi hutang, menyembuh penyakit, menjamin ampunan dosa, mendapat 10 rahmat, mendapatkan syafaat Rasul, posisi kita semakin mulia, setiap kali kita salawat semakin naik derajat kita. Barang siapa yang salawat kepadaku 10 kali dapat 10 kebaikan, dapat 10 rahmat, dihapus 10 kejahatan dan naik 10 derajat, dan di akhirat dapat syafaatku. Luar biasa. Hadis yang terakhir, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an berkata, ya Rasulullah, aku suka berdoa. Karena salawat, arti salawat adalah doa. Arti salawat, doa. Ya Rasulullah, aku suka berdoa. Berapa dari doaku saya jadikan untukmu? Artinya berapa persen ya, kalau bahasa kita, berapa persen kira-kira? Kalau misal saya doa 10 menit, berapa menit untuk Rasul dan yang sisanya buat aku? Contoh, aku kalau berdoa, ya Allah ampuni dosaku, ya Allah murahkan rezeki, sembuhkan penyakit, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berarti lebih banyak untuk diri kita baru untuk Rasul. Sahabat itu, ya Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, berapa bagian dalam doaku saya jadikan untukmu? Apa kata Rasul? Kata Rasul sallam, ma syi'ta wa in zidta fa huwa khairul lak. Ya terserahmu. Mau doa bagaimana untukku? Ya terserahmu. Tapi semakin banyak untukku, semakin banyak manfaatnya untukmu. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, saya akan jadikan separuh doaku hanya salawat kepadamu. Artinya kalau saya doa 10 menit, 5 menit salawat dan 5 menit doa untuk diriku sendiri. Apa kata Rasulullah? Terserahmu, wa in zidta fa huwa khairul lak. Kalau kamu berani tambah, itu jauh lebih baik untukmu. Tawar menawar sama Rasulullah SAW, sampai di ujung hadis beliau berkata, ya Rasulullah, saya janji doaku semuanya untukmu. Artinya apa? Kalau dia angkat tangan berdoa,
tidak satu pun minta buat dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma salli. Sampai selesai. Tidak minta ampunan, tidak minta rezeki, tidak minta sehat, tidak minta keturunan, tidak minta apa-apa. Hanya fokus dengan salawat. Karena dengan salawat, apa yang kita niatkan terkabul. Saya dapat dari guru saya, nanti saya akan ceritakan bagaimana cara berdoa. Kata sahabat, ya Rasulullah, saya akan jadikan doaku hanya salawat kepadamu. Apa jawab Rasulullah SAW? Idzan taf'al yukfa hammuk wa yughfaru dhanbuk wa tuqda hajatuk. Kalau kamu lakukan hanya doamu, hanya salawat kepadaku, akan dihilangkan segala kesusahan, diampuni segala dosa, dan dikabulkan segala hajat. Kata ulama, apa yang diharapkan oleh manusia? Hidup di dunia tambah susah dan hidup di akhirat tambah dosa. Betul? Itulah kita dapat dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Berdoa, ketika Anda berdoa, contohnya seperti ini. Setiap Anda berdoa, biasa mulai dalam bismillah dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup satu kata memuji Allah dalam segala pujian, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Ini mewakili semua pujian yang lain. Asma'ul husna, segala sifat agung, segala kemuliaan diwakili oleh satu kata, alhamdulillahi rabbil alamin. Kata sederhana, kata tidak terlalu panjang, tapi maknanya sangat luas. Oleh karena itu, boleh diulangi berkali-kali. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Sambil benar-benar merasa di hati. Karena ini ucapan mewakili segala pujian yang kita ingin sampaikan kepada Allah. Karena ada pujian yang kita ingat, ada pujian kata-kata yang kita tidak hafal, dengan alhamdulillahi rabbil alamin mewakili segala pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bersalawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Silakan doa. Ya Allah, ampunilah dosaku. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya Allah, sembuhkan penyakitku. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikan kepada aku anak yang salih-saliha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Jadi setiap langkah doa diawali dan diakhiri salawat. Faham? Subhanallah. Wallahi dahsyat. Saya tidak bisa cerita apa lagi. Mau cerita apa lagi? Wallahi dahsyat. Saya tidak pernah istiqamah mengamalkan doa seperti ini. Alhamdulillah, selalu terkabul. Bahkan niata Allah kasih. Sudah selesai. Wallahi jamaah sekalian, salawat kepada Nabi Muhammad bukan budaya, bukan kebiasaan, tapi amalan yang sangat manfaat buat keselamatan kita, kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Berapa kali Anda mengingat Nabi Muhammad dalam sehari? Berapa kali Anda membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad dalam sehari? Tanyakan. Ada Rabi'ah Adawiyah membaca salawat kepada Rasulullah 10.000 kali dalam sehari. Ditanya, kenapa engkau membaca banyak banget? Sederhana. Aku ingin dibanggakan oleh Rasulullah nanti di padang mahsyar, di akhirat. Ya, bagaimana kiat mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi itu syafaatnya macam-macam. Ada syafaat spesial, ada syafaat global. Mau yang mana? Spesial atau global? Kalau yang global, pemaksiat aja dapat.
ada di kalbunya cinta Nabi, dapat Pak. Bahkan orang yang mati belum sempat syahadat, di kalbunya ada cinta, ada ingin mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu sekarat Allah selamatkan dia. Allah selamatkan dia. Itu syafaat yang global. Apa kata Nabi? Syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati. Hadis ini sahih. Pertolonganku juga didapatkan oleh orang-orang yang bermaksiat, bahkan kabair, dosa terbesar. Sebutkan dosa paling besar Pak di dunia selain syirik, dia dapat. Jadi kalau dosa aja bisa, apalagi cuma beda faham. Tapi ada yang spesial. Siapa yang spesial ini? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Aulan nasbi aktsaruhum salatan alayya. Orang yang paling spesial nanti di sampingku, yang aku cari mereka nanti, adalah mereka-mereka yang paling banyak menyampaikan salam dan salawat kepadaku. Tadi saya sudah sampaikan Pak, salawat dan salam itu mesti kenal dulu, baru berasa, baru Pak kecanduan. Kalau kita sudah senang sama seseorang, kita telepon terus, kita tanya kabarnya. Ya, itu dia. Maka bersolawatlah kepadanya. A'rif nabiyak summa salli wa sallim alaih. Kenali nabimu lalu salawat dan salamlah kepadanya. Itulah hakikat daripada mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti banyak. Dan ini jaminannya Rasulullah, bukan Ar-Razi, ya. Kalau saya enggak bisa menjamin, tapi kita punya sanad kepada sang penjamin. Nabi mengatakan kullu sanadin inqata'a illa sanadi. Semua sanad terputus kecuali sanadku. Dan ini jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini pada waktu awal tadi Pak Ustadz menjelaskan atau mempertanyakan berapa kali sehari berselawat, terus ada orang bilang sekian puluh, terus lalu ya minimal ada yang 300, ada yang 1000, malah ada yang puluhan ribu. Nah, yang menjadi pertanyaan sebetulnya, kalau ada ustadz-ustadz pernah ceramah di sini ya, bahwa Allah itu sebetulnya tidak senang yang berlebih-lebihan. Itu yang pernah saya ingat. Terus yang kedua kali, kalau orang merasa, wah saya kalau selawat bisa sekian puluh ribu, itu kan menimbulkan kesombongan. Padahal sombong itu juga sebetulnya dilarang. Tunggu dulu Pak. Apa? Bapak tahu dari mana orangnya sombong? Loh, kan misalkan dia pas kumpul-kumpul, wah misalkan ini anu apa namanya? Itu namanya su'uzon, buruk ya, sangka, itu enggak ya, boleh. Ya, tapi dia kan terus menyombongkan diri, oh saya kuat sekian, misalkan kan itu kan menyombongkan diri. Belum tentu. Oh, belum tentu. Ya, ya ini kan namanya aja penilaian saya karena itu su'uzon namanya. Ya, itu kan namanya kan berlebih-lebihan. Enggak. Terus itu misalnya, misalnya karena asiknya berselawat, akhirnya dzikir la ilaha illallah itu lebih sedikit daripada selawatnya misalnya. Ini pertanyaan. Saya ingin penjelasan aja. Hmm. Bukan saya ini terus seujon itu enggak, tapi ini kan kenyataannya. Hmm. Kalau orang mengatakan oh saya kuat sekian, itu kan namanya sombong. Walaupun ini mungkin dari mata ustadz, oh itu sampean seujon, dia sebetulnya enggak sombong. Nah, walaupun memang enggak sombong ya, mungkin ya seolah-olah ada yang orang menilai, wah dia sombong. Okay. Padahal baik. Ya, ya. Ya hanya itu saja.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah dua kali membacakan hadis di sini. Nabi berkata, yang paling dekat kepadaku, yang paling utama spesial nanti di akhirat, aksarukum, coba terjemahin Pak, salatan alayya, yang paling aksar, yang paling berlebih, itu terjemahan harfiahnya Pak, yang paling berlebih solawatnya kepadaku, berarti melebih-lebihkan angka boleh enggak? Itu disunnahkan, bukan bid'ah itu. Kalau saya ngeliat ustadz nih baca Quran bilang saya sehari khatam, apakah saya bilang dia sombong? Itu setan yang mewaswaskan kepada saya, ente sombong ini ya. Paling-paling orangnya terjebak pada ujub. Apa arti ujub? Dia kagum dengan amalnya. Itu paling banter Pak, gak lebih dari itu. Kalau sombong sih enggak. Masa orang zikir sombong? La ilaha illallah dan salawat itu adalah akhir dari kesombongan, habis di situ. Orang kalau bilang Allahumma, itu secara rohani habis sombongnya. Karena Allahumma, Bapak udah enggak ada lagi sebenarnya. Ya Allah, saya ini bukan hamba yang pintar, bukan hamba yang hebat. Itu makna Allahumma. Jadi nanti kalau ada orang-orang yang banyak solawat, jangan kita tuduh begitu. Itu was-was kita aja. Ya, itu was-was kita. Perasaan kan gitu. Perasaan apa kenyataan itu kan beda. Nah, ini mohon maaf Pak, saya harus koreksi karena ini berbahaya untuk seumur Bapak. Itu nggak boleh ada suuzon lagi. Nggak boleh sama sekali. Siapa yang masih nyimpan su'uzon di kalbunya, saya khawatir su'ul khatimah nanti. Buruk sangka itu melahirkan su'ul khatimah Pak. Ini sudah rumus. Udah rumus di mana-mana. Kita udah nyaksiin orang-orang yang paling banyak berburuk sangka kepada hamba Allah. Itu matinya mati gak benar. Jadi tolong itu dibuang. Dibuang itu. Ya. Jadi mohon maaf ini. Ini harus dikikis habis. Makanya suara saya harus tinggi untuk mengikis Bapak itu, ya. Semoga Bapak tambah rajin salawat. Ya, saingin dia Pak. Nanti Bapak adukan itu ke Rasulullah. Rasulullah, menurut saya ini berlebihan. Nanti dijawab sama Nabi Pak. Aulakum, yang paling utama dari kamu adalah yang paling berlebihan itu salawatnya kepadaku. Sampai datanglah Ubay bin Ka'ab kepada Nabi. Apa kata Ubay? Wahai Rasulullah, saya jadikan sholat kepada engkau cukup seperempat ya. Apa kata Nabi? Ya boleh. Kalau setengah gimana? Boleh. Kalau 2/3 gimana? Bagus. Kalau semua bagaimana? Wah top, hai Ubay. Apa kata Nabi? Apa kata si Ubay? Dengan demikian wahai Rasulullah, aj'al salati kullaha lak, aku jadikan salawatmu untukmu semua. Maka amalannya Ubay yang hafiz Quran, setiap nafasnya adalah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlebihan enggak sahabat Nabi ini? Abu Hurairah zikir 12.000 tiap hari, berlebihan enggak? Dan itu ditulis dalam kitab. Jika itu berlebihan, Abu Hurairah lah yang pertama berlebihan. Ali Zainal Abidin, ya, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu salat 1000 rakaat tiap hari. Berlebihan enggak itu? Ya? Utsman bin Affan sehari 8 khatam. Gimana ceritanya itu? Kita coba sehari paling bisa 2 khatam. Utsman bisa 8 kali khatam. Kecepatan otaknya di atas rata-rata itu, Pak. Coba tanya sama hafiz Quran, dia paling mengerti masalah itu. Cuma hafiz Quran yang mengerti 8 khatam bisa sehari. Saya udah ketemu sama orang begitu. Jadi bisa paham. Dibantah sama teman kita waktu itu. Ente berlebihan. Sama kayak Bapak ngomong tadi. Bukannya dalam hadis Nabi, Nabi melarang mengkhatamkan Quran kurang dari 3 hari. Artinya sehari 10 juz, 30 juz. Ini kalau ngomong fikih jadi kenceng lagi nih ya. Itu pada ketawa tuh Pak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak paham Al-Qur'an orang yang khatam kurang dari 3 hari.
itu Nabi lagi ngomong sama siapa? Abdullah bin Amr Abdul As, anak muda. Maksudnya ente gak paham kalau baca lebih banyak dari 10 juz setiap hari, ente gitu. Nabi gak ngomong ke Utsman. Lebih mulia Utsman atau Abdullah bin Amr? Saya mau tanya Pak. Utsman. Jadi ketika Nabi ngomong tidak faham Quran, orang yang mengkhatamkan kurang dari 3 hari, itu Nabi berarti gak ngomong ke Utsman. Karena Utsman gak mungkin pelaku berlebihan, gak mungkin. Yang berlebihan yang haram itu adalah orang yang berlebihan dalam berdoa dan berlebihan dalam membelanjakan harta, itu yang gak boleh. Dua itu aja Pak. Adapun salawat, zikir dan Quran, Bapak mau lebih-lebihkan, Allah belum cukup dengan itu. Ya, jadi tolong hati-hati dalam meletakkan persepsi kita, jangan ditaruh itu sebagai standar kebenaran. Mohon maaf teguran saya begini karena saya sayang Bapak. Ya, saya sayang Bapak dan saya enggak mau Bapak mati husuul khotimah. Karena Bapak sudah rajin salat subuh. Saya doakan semoga yang hadir, terutama Bapak yang bertanya, tambah cinta Rasulullah, tambah banyak salawat kepada Rasulullah. Allahumma ja'alna minal muhibbin. Ya Allah, jadikan kami orang yang sangat cinta kepada Nabi. Allahumma ja'alna minal muqsirina bi salati ala nabiyika. Ya Allah, jadikan kami orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabimu sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amalan yang paling kita harapkan di sisi Allah itu apa kira-kira? Ya, mungkin bayangan kita itu ya, bayangan kebanyakan kita yang namanya persiapan untuk mati itu adalah wis pokok ibadah tok, ngaji tok, sembahyang tok. Itu persiapan untuk mati. Ya, itu boleh persiapan. Tapi intinya bukan di situ. Inti persiapan untuk mati, inti persiapan berjumpa dengan Allah, intinya adalah berseni hati. Intinya itu berseni hati. Hati harus bersih. Sholat wajib, puasa wajib, betul. Tapi tujuan dari semua itu adalah membersihkan hati. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu Allah bersumpah 11 kali sumpah. Allah belum pernah bersumpah sebanyak itu kecuali bersumpah untuk membersihkan hati. Surat apa itu? Surat apa? Sumpahnya Allah paling banyak di surat apa? Surat Asy-Syams. Wasyamsi waduhaha والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الله sumpah 11 kali. Hanya untuk apa? Menekankan pentingnya tazkiyatun nufus, berseni hati, menyucikan jiwa. Sukses. Jiwanya suci, sukses. Jiwanya kotor, gagal. Coba Bapak Ibu pelajari ahli surga itu seperti apa sifatnya. Rasulullah Muhammad SAW itu pernah mengatakan seseorang sebagai ahlul jannah 3 hari berturut-turut. Lalu ada sahabat yang nginep di rumahnya dia 3 hari 3 malam. Kepingin tahu amalannya apa. Karena bayangannya dia ahli surga itu wis sembahyang tok, ngaji tok, wiritan tok. Bayangannya gitu. Ternyata dia tidak melihat semua itu. Bahkan malam pun dia enggak bangun malam, enggak sembahyang tahajud. Ya, tidur. Cuman kalau dia terjaga, ngelilir, dikir, tidur lagi. Subuh baru bangun. Sampai-sampai sahabat yang nginep di rumahnya itu meremehkan. Karena bayangnya dia ahli surga itu wis ibadah tok. Cuman dia kalau ngomong selalu baik. Tidak pernah ngomong tidak baik. Sampai akhirnya ketika ditanyakan amalannya apa? Hatinya bersih. Tidak ada hasad iri dengki. Tidak ada kebencian kepada sesama muslim. Akhir zaman ini hati-hati. Banyak pemikiran-pemikiran ruwet. Kalau pengen selamat, perbanyak solawat. Allahumma sholli
yang banyak solawat. Dah itu nanti insya Allah solawatmu akan bimbing kamu. As-salatu ala nabi syekh liman la syekh olah. Solawat pada Rasul Muhammad SAW akan jadi guru buat orang yang gak punya guru. Makanya kita bekali dengan solawat yang banyak, yang banyak, jangan sedikit. Kalau dulu solawat didi gak apa-apa, orang-orangnya masih luar biasa, hawanya juga bersih. Sekarang ini hawanya udah ngeri, hawanya udah gak ngeri, polusi macam-macam lah. Udah kita nih udah masuk dalam sabda Nabi, debu-debu riba kena semua, kena semua. Negara kita ini utang-utangnya utang ribawi, dipakai untuk menghidupi seluruh rakyat. Bagaimana bisa lepas dari riba kita? Tetap kena debu-debu riba. Solawat yang banyak. Kalau kita solawatnya dikencengin banyak, otomatis nur akan muncul. Kita baca model apapun juga dapat berkah. Solawat itu berkahnya itu menembus segala batas. Bahkan sebagian mengatakan riya sekalipun tetap Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala. Jadi kalau sudah solawat itu kan kita solat itu kan bukan kita langsung ke Nabi Muhammad kan? Kita nggak mengatakan usolli ala Muhammad atau solli itu ala Muhammad. Tapi kita mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkan selawat atas Nabi Muhammad. Kita minta sama Allah agar Allah menganugerahkan selawat pada Nabi Muhammad. Nah, kalau sudah selawatnya kita baca, maka selawat ini mau kita baca dalam keadaan kita suci, kita hadas, kita junub atau kita apapun juga, maka tetap subjeknya ini selalu seakan-akan pengaruh subjek dihilangkan, objeknya aja dia selawat, maka siapapun subjeknya pasti akan mendapatkan berkah. Habib, saya sudah sekitar 2 atau 3 tahun masuk Islam. 2 atau 3 tahun masuk Islam. Saya tanya, alhamdulillah, kamu sudah menjadi mu'allaf dan kebahagiaan bagi saya. Apa penyebab kamu masuk Islam? Apa jawabannya? Saya pernah melihat instastory Habib di Instagram. Itu yang membuat hati saya berubah, ingin mengenal kepada Allah. Saya bilang, saya saja lupa apa yang saya dakwahkan, saya lupa apa yang saya tulis, tapi bisa merubah seseorang. Karena kita tidak pernah tahu amalia apa yang kita buat sehingga merubah kehidupan orang. Update, ya, walaupun sebagian di antara kita followersnya cuma 3 ya. Tapi update saja. Siapa tahu dengan dakwah kamu tersebut seseorang memiliki perubahan. Hidupnya berubah, yang tadinya mereka seharusnya menjadi ahli neraka menjadi ahli syurga. Sebarkan cinta kemana-mana. Penanggung jawab sof-sof awal dalam dakwah ini, di mana saja kita berada, maka kita ini harus bisa ngayomi umat, menyatukan umat. Setiap kalimah yang keluar dari mulut kita ini kalimah yang menyejukkan, yang menyatukan. Ini penting sekali teman-teman. Dikatakan para ulama, ada orang berkata satu kalimah, dia terjungkir 70 tahun di neraka. Kalimah apa itu? Kalimah yang memecah belah. Ada juga orang mengucapkan satu kalimah, tahu-tahu naik 70 derajat di surga. Kalimah apa? Kalimah yang menyatukan. Maka seorang dai itu ngomongnya itu selalu menyejukkan, menyatukan. Kalau itu yang kita buat, insya Allah kita ini terjadi tanah kan diberkati oleh Allah SWT. Saya dikasih tahu sama Maulana Mustaqim, namanya Hadir Haji Husain Amr rahmatullah. Itu ajib itu katanya. Ada fitnah apa saja, ada pertengkaran apa saja, kok beliau datang? Ya sudah, langsung rukun saja orang-orang itu. Karena hati beliau memang sejuk, sehingga datang kemana yang menyejukkan orang. Kalau orang itu hatinya panas, dimana jadi memanaskan suasana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.